띵띵 친구들 안녕. 오늘은 스텔라 김. 할로 sahabat tingkel-tingkel. 강원이 특별히와 bareng sama 강원 dan 강원도 특별 춘천시에서 bakal mengunjungi animation museum, museum animasi 방문할 거예요. Museum animasi ini berada di dekat Danau Engam. Dibutuhkan sekitar 2 jam dengan mobil dari Seoul. Karakter Cloudbread, Hongbi dan Hongxi. Sekitar 5 menit, Stella Kim berjalan dari tempat parkir menuju ke pintu gerbang museum animasi ini. Tepat di sebelah museum ini juga terdapat museum mainan robot loh. Annyeong Ting-ting, cinggudeul. Stella la, Stella Kim. Channel에서 다시 만나요. 너무너무 반가워요. 오늘은 Stella Kim 강원 특별자치도 춘천 애니메이션 박물관에 놀러 왔어요. 어때요? 궁금하죠? 그럼 같이 들어가 볼까요? 안녕 띵띵 친구들! 스텔라라 스텔라 김 채널에서 다시 만나요. 너무너무 반가워요. 오늘은 스텔라 김 강원이 특별히 강원 특별자치도 춘천 애니메이션 박물관 놀러 왔어요. 어때요? 궁금하죠? 그럼 같이 들어가 볼까요? Nah, yang Stella Kim lakukan saat masuk tentunya membeli tiket, teman-teman. Nah, tiketnya itu bisa langsung dibeli di kios tiket mandiri. Harga tiketnya sekitar Rp80.000, yaitu 7.000 won. Stella Kim masuk ditemani si Gang Won. Tour akan kita mulai setelah melewati lorong gerbang yang berbentuk lensa kamera ini. Wah, keren banget ya. Wow, di awal masuk kita sudah disuguhi dengan pemandangan sketch atau gambar-gambar dari para animator. Wow, Stella Kim memasuki gua. Jika kalian lihat, di dinding gua-gua tersebut juga terdapat gambar-gambar dan juga sketsa yang sangat indah. Tidak lupa, kita selfie dulu ya sama si Gang Won. Cekak! Cekak! Wah, Stella Kim serius amat. Ada Toy Story! Wah, tapi beneran loh. Walaupun di sini kalian hanya bisa melihat-lihat, tapi tampaknya benar-benar menikmati gitu, teman-teman. Tentunya bagi teman-teman yang suka sama animasi ya. Di sini kalian bisa mengamati satu persatu bagaimana cara pembuatan animasi. Nah, si Gang Won juga sepertinya menikmati, bukan? Nah, yang ini sepertinya sejarah-sejarah gimana akhirnya animasi itu dibuat. Sampai sekarang ini yang animasinya udah benar-benar canggih kan? Jadi sepertinya saat pertama-tama juga masih berupa hitam putih gitu, teman-teman. Sampai akhirnya sekarang menjadi grafik yang sangat-sangat indah. Ada juga CG dari Toy Story. Pokoknya di sini kalian dapat mengetahui jenis-jenis animasi yang lengkap banget. Nah, bahkan layar-layarnya itu juga dihiasi dengan robot-robot gitu, jadi berwarna-warni. Nah, ada juga yang masih terbuat dari sketch gitu, teman-teman. Yang ini pasti teman-teman semuanya pada tahu kan? Ini tampaknya sepertinya ruang tempat dipajang buku-buku komik klasik, teman-teman. Pokoknya Stella Kim di sini benar-benar menikmati dan juga sempat mengambil banyak foto-foto sih untuk kenang-kenangan. Nah, setelah selesai berkeliling, Stella Kim menaiki tangga ke lantai 2. Wow, rupanya ada animasi juga dari seluruh dunia. Pasti kalian semuanya tahu kan? Ada Popeye. Wah!
Bugs Bunny. Porong, porong, pororo. Wajah Stella Kim terlihat seperti karakter, bukan? Oh, bukankah itu adalah teman Pororo? Tapi tunggu dulu, Stella Kim kan ingin foto dengannya. Kenapa kalian tutupi terus? Ya udah deh, kita beralih ke yang satunya lagi ya. Oh, tampaknya di sini. Kali ini si Camang Lupi. Oh, aduh Stella Kim pengen banget nih ambil foto sama si Camang Lupi. Tapi Camang Lupi kenapa tutupin wajah Stella Kim terus ya? Nah, akhirnya Stella Kim berhasil. Cekak. Tapi Camang Lupinya kemana? Oh, ya udah deh. Cloud Bread. Tampaknya di sini teman-teman bisa berfoto sama karakter-karakter favorit kalian. Wah, kalau yang ruangan kali ini juga. Oh, bukankah itu Gangwon dan Teukpyo? Oh, ternyata kalian terkenal juga ya. Tentunya di provinsi Gangwon kan? Karena si Gangwon dan Teukpyo ini adalah simbol dari provinsi Gangwon. Wah, ruangan ini rupanya adalah di mana memproduksi suara yang nantinya akan dibuat untuk mengisi suara di animasi. Jadi Stella Kim coba-coba gitu deh. Seolah-olah seperti pembuat animasi ya, animator gitu. Nah, kalau di sini juga tidak kalah menarik. Nah, di sini juga kita selka-selka. Stella Kim juga suka kan sama dinosaur-dinosaur gitu. Kalau yang ini entah siapa. Tapi pastinya Stella Kim pengen foto sih sama karakter-karakter di belakang Stella Kim ini. Tentunya si Gangwon dan Teukpyo juga ikutan. Akhirnya, saat sampai ke belakang museum, terdapat halaman yang luas banget. Di sana, Stella Kim juga pose-pose dan juga selfie. Lalu tiba-tiba ditentangin sama PD, katanya disuruh dance di sini. Wah, karakter robotnya sangat keren ya. Ting ting cinggudel. 오늘은 Stella Kim, 강원이 특별히 강원 특별 자치도 춘천 애니메이션 박물관 그리고 Toy Robot Studio 놀러 왔어요. 재밌었어요? 그럼 다음에 다시 만나요. 당연히 스텔라 김 채널에서.